He's up and down. Let's go. Okay. Are you ready? Oh, ah, oh, eh. Oh, ah, oh, eh. Ding, 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 ding. Oh, sekarang juga kamu udah dijulukin sebagai DJ Duster. Berarti ya, kamu kalau nge-DJ itu gak pakai-pakai seksi lagi, tidak? DJ dia bukan disc jockey loh kalau dia. DJ-nya udah Duster Ja, ya. Duster Ja. Miss Duster dan Miss Bete. Tapi serius, kamu ketika DJ pakai-pakai ini kayak gini apa memang seksi? Aku setelah nggak buka lagi, aku tutup baju, terus ya, tutup. Tutup, tapi bukan the Duster, tapi aku suka Duster. Kamu suka Duster ketika kamu kerja DJ, kamu agak sedikit ketutup, nggak yang kayak dulu, yeah, yang keluar-keluar itu ya? Itu kalau nge-DJ kan orang joget pada berantakan. Iya, pada berantakan. Ya udahlah kalau gitu ya DJ. Kan kamu Miss Pete, kalau ini kita kedatangan Miss Indonesia, Putri Indonesia. Ya, Miss Indonesia tuh kalau di sini Putri Indonesia. Oh, kalau kamu kan Putri Pete. Iya, ya? Putri Pete. Kita panggilin ya. Bentar, bentar, bentar. Sebelum aku panggilin, kamu kan aromanya bau pete, tapi aku is okay, no problem. Walaupun kamu bau pete, aku suka. Found the love for me. Darling, just dive right in. Putri Pete, panggilin Putri Indonesia. Putri Pete dan panggilin Bukan gitu. Putri Pete. Putri. Namanya seorang gak begitu bisa bahasa Indonesia. Panggilin. Panggilin. Putri Indonesia. Putri Indonesia. Silakan masuk. Yeah. Eliza. 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 Kita panggil Liza Eli. Apa kabar? Liza Eli. Silakan masuk. Ini suaminya temen aku. Suami siapa? Niko di mana? Sini, silakan duduk aja. Nama suaminya Niki Tirta. Iya. Kamu di sini aja deh, Lisa. Gimana? Sehat? Ini langsung duduk sini, wangi. Kamu suka nggak makan makanan sayuran mentah kayak gini? Kalau gue makan, pete makan, paprika makan, jengkol, jengkol nggak? Gitu kan? Dia putri, dia Miss Pete. Kamu kan Putri Indonesia. Coba kamu mau jadi Putri Pete nggak? Putri apa? Putri Pete. Gue nggak masukin gigi mas. Oke, kamu katanya suka paprika. Ada paprika warna hijau. Coba kamu makan. Oh, ready? Satu. Manis tau rasanya. Masa sih? Iya, manis. Sama juga ternyata. Kok cantik-cantik suka sayuran mentah. Yang ini manis. Coba, sebelumnya mohon maaf kamu berdiri. Okay. Biar lebih semangat pemirsa yang menyaksikan kita. Raffi, Billy and Friend. No edit, no sensor. Kamu no edit, no sensor. Satu, dua, tiga. Raffi, Billy and Friend. No edit, no sensor. Oke, tadi DJ Butterfly udah no edit, no sensor. Udah coba masak-masakan. Kalau kamu sukanya makan apa? Kamu berani gak selain paprika makan apa? Kalau ini masih berani. Coba, coba. Apa itu? Brokoli ya? Kembang kol. Oh ini kembang kol. Brokoli yang ini brokoli. Oh iya. Ketawa. Coba. Kamu pakai mayones? Oh dia nggak pakai mayones? Berani juga kamu ya? Merah aja, rasanya nggak ada rasa. Pare berani, pare. Jangan dong pahit tuh. Dia makan. Ini masih perlu dinikmati. Lidah buaya? Apa lagi yang berani? Kayak ini kan coy. Sawi. Berani. Memang pada basicnya emang gue lebih suka makanan yang... Kamu suka masak ya katanya? Miki yang suka masak. Kalau gue makan untuk masak untuk makanan sendiri. Maksudnya lebih ke healthy food gitu. Lu tahu Miki Tirta gak? Tau. Yang mana? Sinetron. Mohon maaf ya sayangnya. Iya, iya, iya. Mantannya Dewi Persik. Di boy yang buzair. Mantannya Niki Tirta kan bener? Iya. Iya. Eh Niki Tirta di mana sekarang? Ada di rumah. Kok kalau ditanya kan gua nanya ya. Kenapa sih emang? Di rumah ah, makanya dong hubungi Niki dong. Emang kenapa? Kok hubungi Niki? Kan aku nanya kamu. Iya, apa? Niki Tirta di mana? Di rumah lah. Di rumah. Amerika. Kamu WhatsApp dia apa telepon dia? Kapan? Telepon. Kapan tadi? WhatsApp ya. Tadi ngomong gimana? Nanya Elina lagi apa gitu. Nanya anak. Kok nanya anak enggak nanya suaminya sih? Nah, udah ini maksudnya kan udah tahu kan biasanya ngapain gitu. Kayaknya kalo anaknya no edit no sensor. Kamu udah punya anak berapa sayang? Satu. Cowok-cewek? Cewek. Siapa namanya? Elina. Namanya Elina. Nah pertanyaan Bang Billy, Niki Tirta di mana posisinya? Kenapa jadi itu? No edit no sensor. No edit no sensor. Karena
apa perlu gue bongkar di sini? Enggak, ini kan ada katanya ada gosip. Iya, gue sih ngedenger di sosial media. Aku ngelihat di digital-digital gitu, sosial media. Katanya, ini kan baru katanya. Katanya. Lisa, Lisa itu. Lisa sama Niki itu agak renggang gitu. Ya renggang dong, sekarang dia di mana? Gue sekarang di sini. Bener juga kan? Enggak, kan gue lihat gosipnya bahwa Niki Tirta sama Niki Astri yang enggak sama-sama. Beda dong. Niki Tirta, Niki Astri kan beda. Enggak, tapi gimana sih? Aku mau ngomong tuh enggak enak gitu. Apa perlu gue ngikat aja? Apa perlu gue ngikat Nino edit no sensor? Sikat! Gue sikat sekarang juga! Apakah benar? Jawab sejujurnya. No edit no sensor. Host infotainment ditanyain. Ini dia infotainment. Kalau aku kan yang di infotainment nih. Iya. Jadi beda. Jadi. Apa? Berita yang beredar di luar sana yang. Bahwa seadanya. Yang beredar di luar sana yang ada di media sosial, di televisi, di media cetak, online, segala macam tuh media. Ada berita seputar Niki Tirta bersama kamu. Iya, yang dong. Katanya. Sudah tidak bersama-sama atau bisa dibilang pisah ranjang. Sebenarnya mungkin yang tahu masalahnya cuma aku sama Niki ya, tapi yang jelas kita berdua kan emang udah sepakat kayak udahlah kita fine aja, maksudnya fine nya untuk enak. Tapi enggak, atau mungkin kamu yang udah ada yang lain atau dia udah ada yang lain. Orang ketiga dong, okay. Kan Elina. Ya, ini permasalahan karena faktor orang keempat kan? Ada. Atau memang gimana nih? Gak ada. Yakin? Tapi... Iya, Mbak. Apa dong yang terjadi? Kita kan kepo ya, Mbak. Kalau gak ada masalah apa-apa, tiba-tiba kok ada pemberitaan bahwasannya kamu sama Niki Tirta itu... Bahasanya. Bisa. Oke, gini deh. Hal terberat selama 6 tahun yang kamu jalani sama Niki itu biasanya dalam rumah tangga permasalahan apa? Beda pendapat, keegoisan masing-masing, atau... Enggak sih, mungkin memang udah cara sayangnya sekarang udah beda aja. Kalau misalkan karakter apa gimana kan udah bawaan, tinggal tergantung kitanya, gitu aja. Jadi karena sayangnya berbeda sekarang? Iya, udah. Bisa gitu ya, Billy? Katanya cinta menjadi sayang, cinta jadi benci, benci jadi cinta. Itu yang bisa terjadi. Betul banget. Lu dari tadi diem. Iya. Lu gak paham pasti. Kasian lo dia. Dia pasti kagak tahu. Kalau orang gak tahu harusnya hendaknya dikasih tahu. Jangan malah lo judge. Jangan malah lo judge. Lu belain dia mulu lu ya. Lu belain dia mulu. Kenapa masalahnya? Lu sama di bibat gue ada apa? Pengen ada hubungan insya Allah. Bener ya? Ya Allah ada pengen insya Allah. Bener lo. Oke, no edit no sensor. Ini kasih materi ke gua tag ke Hilda ya, yang bagian ini ya. Jangan. Diam lu. Yang bagian ini di tolong di langsung masukin capture. Dengerin dulu. Lah, enggak bisa. Enggak ada hubungan insyaallah, hubungan pertemanan. Tapi kamu kalau ketemu Niki Tirta biasa aja. Biasa, baik aja. Masih serumah tapi. Apa? Masih serumah. Ya kan tadi gua bilang. Enggak, masih serumah kan pisah ranjang bisa aja beda kamar. Gua mana kita kalau ribut gua di kamar bawah di atas. Sering ngomong gitu. Ntar besok baik lagi. Baik lagi gitu ya. Itu biasa. Emang lu di bawah, Nagita di atas? Iya. Bukan lu melipir kemana gitu? Bener-bener di kamar gua ya? Kan rumah gua mah banyak. Ada yang di mana-mana, gua kabur aja. Besok kabur kemana ya? Pertanyaan gua, lu tidur di mana? Rumah Depok. Kalau cara ngomong lu tuh memang dari hati ya. Rumah gua di Depok juga ada lu. Lu aja lu mikir. Kelas kakap lu. Kamu satu rumah gak? Kalau Maniki pokoknya sekarang baik-baik aja lah. Satu rumah enggak? Apa? Ini udah enggak satu rumah nih. Pokoknya Riza sama Niki so far di sini baik. No edit no sensor. Satu rumah atau udah enggak? Apa sih, A? Ya dia biasanya jadi host infotainment kan, nah. Sekarang diomongin ini rasanya lu baru tahu rasa lu. Oke, gua mau nanya sama Liza. Liza, memang kan pemberitaan di luar sono kan sangat hot nih mengenai kamu sama Niki Tirta. Nah, kalau memang kamu enggak ada apa-apa, kamu ya jawab aja dengan jujur permasalahannya apa, terus kenapa bisa ada bentrokan sama Niki Tirta, terus kenapa bisa tersebut terjadi. Gue bingung tuh banyak dahan. Ya kenapa gitu loh. Enggak, pokoknya sekarang Liza sama Niki kan udah jalan 6 tahun, nah mungkin sekarang rasa sayangnya juga udah berbeda. Saudara maksudnya sekarang?
kita yang jelas saling sayang, tapi caranya udah beda. Atensinya juga sudah beda. Kamu rela kalau Niki Tirta ada perempuan lain lagi yang menggantikan kamu suatu saat nanti?